Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai siang hari. Dan ini aku lagi ngerendam pakaian aku dan selimut-selimut ya teman-teman. Aku mau nyuci selimut dua gitu. Dan ini aku juga mau jemur kasur dan bantal-bantal aku ya, cuma bantal mah dijemurnya di atas rumah aja. Kalau kasur nggak bisa dibawa ke atas ya karena susah, jadi aku jemur di depan rumah kakak ipar aku. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga dong ke tab komunitas teman-teman semua atau ke medsos teman-teman semua, biar aku bersemangat ya bikin video. Dan ini aku udah selesai jemur-jemurnya, dan setelah ini aku mau beberes di area ruang TV gitu ya teman-teman. Tadi tuh aku udah rekam ya sebenarnya pas angkat kasur gitu, cuma nggak tahu kenapa malah hilang gitu ya teman-teman. Gak tahu kepencet atau kehapus gitu. Dan ini lanjut ke area depan ini ya, selalu saja berantakan karena di sini tuh perkakas punya paksu gitu. Dan ini juga ya aku langsung lap-lap lemari TV. Ini bunganya tadi ada yang jatuh-jatuh ya, belum aku pasangin. Dan ini setelah lap-lap aku lanjut nyapu. Dan ini sampahnya lumayan banyak gitu ya teman-teman, bekas jajanan anak aku. Mereka tuh susah sekali ya dibilangin kalau disuruh buang ke tempat sampah, selalu aja gak mau gitu. Dan ini juga aku mau masukin si tanaman palsu ini. Aku mau lap-lap lagi, pas waktu lebaran tuh udah dicuci gitu, cuma malah lupa nggak dibawa ke dalam rumah gitu. Baru sempet aku masukin, dan ini lanjut aku lap-lap aja ya, nggak aku cuci biar cepat aja gitu. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi pada ngapain nih teman-teman pas nonton video aku? Semoga teman-teman semua jadi semangat ya pas nonton video aku, semangat untuk beres, semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan ini tanamannya tuh buatan paksu gitu ya teman-teman, bikinan paksu gitu dari pohon buah jambu gitu ya bikinnya. Dan ini juga potnya tuh bikin juga dari semen, jadi bentuknya tuh udah enggak karuan gitu ya teman-teman. Ini tuh kadang suka dicopotin sama anak-anak, enggak tahu kenapa mereka tuh enggak suka iseng aja ya teman-teman. Dan ini tuh masih ada aja ya yang kelihatan berdebu gitu. Dan setelah ini aku mau kasih kayu putih gitu ya teman-teman, biar kinclong dan mengkilap gitu ya teman-teman. Dan ini hasilnya lumayan ya mengkilap. Aku nyobain aja ya teman-teman ini pakai kayu putih. Kalau teman-teman nggak suka jangan ditiru ya teman-teman. Ini hanya inovasi aku aja ya teman-teman. Dan ini masih ada aja ya yang kelihatan debunya, aku masih lap-lapin gitu. Dan alhamdulillah udah selesai, lanjut aku mau ngepel gitu.
Ini ngepelnya tuh udah hampir bolak-balik gitu ya temen-temen. Udah 2 kali gitu aku lap, kupel, masih ada aja yang nempel-nempel gitu, bekas makanan anak-anak gitu. Harap dimaklum ya teman-teman, karena aku masih punya anak kecil dan juga anak yang besar tuh masih aja ya susah diatur gitu. Dan ini alhamdulillah ngepelnya udah hampir selesai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, setelah ini aku juga mau jemur bantal-bantal aku. Dan ini alhamdulillah ngepelnya udah selesai, jadi bersih ya teman-teman, lantainya kinclong gitu. Rumahku jadi terasa lega ya kalau lagi gak ada kasur. Pengennya tuh gak ada kasur ya di ruang ini, ada karpet aja atau surpet. Cuma anakku pengen tidurnya tuh pengen selalu di sini gitu. Gak tahu kenapa pengennya tuh tidur di area TV ini. Dan ini lanjut aku mau jemur si bantal-bantal aku ya. Temen-temen suka ada aja yang komen gitu pas jemur bantal, katanya kulit bantalnya tuh jadul banget ya temen-temen. Ya namanya juga di kampung ya temen-temen, kebanyakan bantalnya tuh seperti ini. Mau jemurin pakaian-pakaian aku, dan ini aku juga nyuci handuk, selimutnya tuh aku nyuci 2 gitu. Dan ini juga aku nyuci si sarung bantalnya. Dan untuk spraynya aku jemur di sini aja ya teman-teman, karena di sini juga suka kering gitu, lumayan kena anginnya tuh karena di atas tuh besar gitu ya anginnya. Oke teman-teman, pekerjaan rumahku udah selesai. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di perkataan aku, perbuatan aku. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.